Guys, please stop. Jangan dulu skip videonya. Adakah kalian semua sudah melihat satu video ini yang dikatakan markas TNI PBB dihantam mortar daripada Israel? Jom, sama-sama kita semak dulu video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini. Just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah sokong video ini sejak dulu lagi, yang sentiasa menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana permudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Migizen. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan markas TNI anda PBB dikatakan dihentam mortar daripada Israel. Jom guys, kita tonton sedikit video TNI Indonesia yang sedang bertugas di PBB pada ketika ini. Aduh, orang terlihat ditembak. Woi, tempat kita ya? Tempat kita itu sudah masuk tempat kita, berlindung. Masuk, portir masuk. Masuk. All camp. Nah. Oh, tanahnya. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup panas kali ini datang dari markas pasukan PBB asal Indonesia yang baru-baru ini heboh. Dikabarkan telah terkena hantaman mortir dari pasukan Israel Bos. Nah, tak main-main bahkan kabarnya, mortir yang dilontarkan oleh militer Israel ini pun mengenai tempat wudu di Sudirman Camp di wilayah Lebanon Selatan. Lantas, bagaimanakah ceritanya dan bagaimanakah pernyataan TNI mengenai hal ini? Setelah ini, kita bahas bosku. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas. Datang dari tetangga dekat kita Indonesia, yang dikabarkan kini juga ikut mengirim pesawat-pesawat militer dan pasukan-pasukan elitnya ke Timur Tengah bos. Nah loh, ada apakah gerangan tetangga Indonesia ini tiba-tiba juga mengirim pesawat dan para pasukan elitnya ke Timur Tengah? Apakah juga untuk mendukung Israel atau apakah ada misi lain? Dan negara manakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari markas pasukan PBB Indonesia yang dikabarkan heboh. Baru-baru ini terkena hantaman mortir yang disebut-sebut dari pasukan Israel. Nah loh, dikutip dari banyak sumber berita berikut, momen-momen menegangkan itu pun tampak terjadi pada waktu gelap seperti malam hari bos. Di mana markas pasukan perdamaian TNI di Lebanon yang disebutkan itu pun ialah Sudirman Camp, yang berlokasi di Green Hill, Nakuora di wilayah Lebanon Selatan. Dan tak main-main dalam video yang beredar, terlihat kamera pun mengarah pada suar parasut atau parasut flare yang masih mengambang di udara pada saat hari sudah gelap bos. Dimana disebutkan bahwa suar itu pun sudah dinyalakan beberapa kali pada saat itu bos. Dan tak lama setelah itu, kemudian momen-momen menegangkan pun terjadi. Tiba-tiba terdengarlah suara letupan yang sangat dekat, dan pada saat yang sama terdengar pula suara lesatan dan suara benda menghujam tanah. Aduh, woi tempat kita ya? Terdengar heboh pada saat itu suara beberapa orang panik dan terkaget, di mana mereka menduga bahwa benda itu terjatuh di sekitar Sudirman Camp. Kemudian dalam video yang sama ditunjukkan pula kondisi di lokasi lain bos, yang disebut terdampak dari serangan mortir militer Israel ke Lebanon, di mana disebutkan bahwa mortir yang dilepaskan militer Israel itu pun mengenai tempat wudu di Sudirman Camp. Kemudian selain itu terlihat pula sejumlah tanah berserakan di lokasi, dan disebutkan juga bahwa mortir itu tidak meledak dan masih tertancap di tanah. Bahkan diperlihatkan dalam video sebuah bangunan yang terlihat rusak akibat dihantam benda yang diduga mortir tersebut bos. Nah, kejadian yang cukup-cukup menegangkan di dekat markas pasukan PBB Indonesia di Lebanon. Lantas kini bagaimanakah tanggapan TNI terkait hal ini bos?
Oke, lanjut disebutkan bahwa Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, Laksamana Muda Laksda Julius Wijojono pun mengatakan bahwa serangan mortir Israel itu terjatuh dalam radius 1 km dari Sudirman Camp yang dihuni oleh para pasukan TNI yang berada di Lebanon dalam misi pasukan perdamaian PBB BOS. Beliau pun mengatakan bahwa belum ada laporan kerusakan akibat serangan mortir tersebut, bos, dan belum ada informasi lebih rinci terkait insiden tersebut. Namun beliau memastikan tak ada korban dalam peristiwa serangan mortir oleh militer Israel itu. Sampai hari ini tidak ada laporan kerugian personel ataupun material, ujar Laksda Julius Wijojono ini, bos. Nah, cukup tegang nih, bos. Dengan peristiwa ini terbukti bahwa saat ini Israel sedang menghadapi beberapa front pertempuran sekaligus di perbatasan negaranya. Ada yang melawan Hamas di perbatasan Gaza dan ada yang melawan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada bulan Maret lalu Indonesia sebenarnya telah mengerahkan sebanyak 1.090 prajurit untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB di UNIFIL Lebanon, di mana pemberangkatan itu pun berlangsung menjadi 4 gelombang saat itu, bos. Dan ribuan pasukan TNI ini pun akan berada di Lebanon selama setahun ke depan, yang artinya mereka akan bertugas sampai pada Maret 2024 nanti, bos. Masih cukup-cukup lama di saat perang Israel, Hamas, Palestina, dan Hizbullah Lebanon ini pun semakin panas, bos. Mari kita doakan agar para pasukan TNI di tanah konflik ini dapat bertugas dengan aman, lancar, dan berhasil ya, bos. Amin. Pergi utuh lengkap, pulang pun harus utuh lengkap. Guys, kita paham apa yang berlaku konflik di antara negara yang berperang pada ketika ini. Di mana Indonesia telah menghantar pasukan TNI, dikatakan TNI yang di bawah PBB, di mana dikatakan lebih daripada 1,000 orang TNI PBB daripada Indonesia telah dikerahkan ke Lebanon. Kalau kita tengok, Lebanon ni adalah di persempadanan di antara Lebanon dan juga Palestina, di mana TNI Indonesia dengan kerjasama PBB telah ditempatkan di Sudirman Camp untuk mengawasi peperangan yang berlaku pada ketika ini. Kalau kita tengok rules daripada PBB ini, di mana ditempatkan tentera-tentera PBB di kawasan-kawasan peperangan, di mana pihak musuh khususnya Israel pada ketika ini tidak boleh sebenarnya untuk menyerang tentera-tentera PBB. Tetapi kita faham kalau peperangan ini, anything happen yang akan berlaku pada bila-bila masa yang tanpa disedari oleh pihak daripada tentera-tentera PBB. Seperti apa yang kita faham bahawa markas TNI PBB yang bertempatnya di persempadanan Lebanon di antara Palestina di Sudirman Camp telah diserang oleh Israel. Dan kalau kita tengok lokasi yang telah diserang oleh tentera Israel itu adalah 1 km daripada Sudirman Camp. Dan kalau kita tengok mortar itu memang cun-cun kena di tempat ambil wuduk untuk di pasukan Camp Sudirman itu. Tetapi apa yang buat kita terfikir, di mana mortar itu tidak meletup, guys. Kalau kita tengok, mortar itu hanyalah jatuh di tempat wuduk itu dan menyebabkan tanah-tanah di kawasan dia mungkin pecah dan ada kawasan-kawasan yang runtuh. Tetapi mortar itu tidak sama sekali meletup. Tapi apa-apapun, guys, kita just mendoakan agar TNI Indonesia dengan kerjasama PBB yang telah meletakkan TNI Indonesia di kawasan Lebanon itu seramai 1,000 lebih orang TNI Indonesia di Sudirman Camp itu, kalau kita tengok jangka masa dia lebih daripada 1 tahun akan ditempatkan di sana, kita sentiasa mendoakan agar semua TNI diberikan kekuatan, dikuatkan perjuangan untuk mempertahankan Palestin. Dan juga kita mendoakan agar semua TNI di Indonesia selamat pergi dan juga selamat balik semuanya. Kalau 1,500 orang baliknya di Indonesia nanti, 1,500 orang juga. Kita sentiasa mendoakan agar semua tentera daripada Indonesia yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di kawasan Lebanon sekarang diberikan kesihatan dan juga kekuatan untuk meneruskan perjuangan mereka. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please, guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video.